Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Sumarjianto Channel. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur pemirsa dan saudara semuanya, di dalam perjumpaan kali ini, nah, aktivitas kembali ya, ini ya. Saya sedang aktivitas hari ini pengutipan buah sawit ya. Mengutip atau mengumpulkan buah sawit. Nah, jadi siapa yang belum tahu bagaimana sih kerja seorang pekerja karyawan sektor perladangan di kebun sawit itu bagaimana? Nah, ini ya. Ini pengutipan buah sawit. Ini bijinya nanti diambil juga, Lur ya. Bijinya diambili juga. Nah, ini saya sudah menaikkan tadi ya. Bijinya ini nanti dikutip juga, diambil juga, Lur ya. Nah, bijinya ini diambil juga. Kita ambil dulu bijinya ya. Ini ikut ditimbang nanti ya. Ikut ditimbang di dalam truk ini. Sayang sekali jika tidak diambil ya. Sayang sekali bijinya besar-besar seperti ini ya. Ah, besar-besar merah-merah. Sayang sekali yang rontok kalau tidak diambil. Sayang, seribu sayang jika tidak diambil ya. Sudah susah-susah memotong, tinggal menimbang saja tidak diambil, sayang sekali. Nah, itu di sana masih ada satu yang belum saya angkat. Ah, mau saya angkat juga ya itu ya. Nah, itu ya di bawah itu. Nah, itu ya. Mau saya angkat, ditusuk dan dibawa ke ini kereta tolak atau angkong, ini orang bilang, orang Jawa ya. Ini berat sekali Lur ya. Berat sekali, ini ada 10 kilo lebih ya. Oke, kita bawa ke sana ya. Dikumpulkan nanti. Sampai susah jalan Lur. Nah, dikumpulkan di sana ya. Tadi yang satu longgokan ini baru saja mulai ya. Nanti dikumpulkan di sana. Depan saya itu ya. Berat sekali Lur ini Lur. Demikian Lur ya caranya mengutip atau mengumpulkan buah sawit. Kita cek dulu ya.
Siapa tahu ada yang jatuh ke bawah semak ini ya. Wow, ternyata ada satu ini, Bu. Ya. Ada satu yang jatuh di dalam semak. Baik. Mau saya angkat ya. Terpaksa turun ke longkang ini, Lur. Terpaksa turun ke longkang. Karena jatuh ya. Nah, saya mau turun ke longkang ini ya. Karena buahnya jatuh. Suara burung elang. Oh, dua. Ternyata ada dua buah, Lur, yang jatuh, Lur. Ah, ininya satu ya. Satu ya. Ada dua ternyata, Lur. Yang satu di sana. Ternyata ada dua buah yang jatuh ya. Nah, yang satu di sana ya. Yang satu di tepi sini ya. Agak dalam juga ya. Ini ya, yang satu sudah saya angkat ya. Nah, begini Lur ya, pekerja sawit itu ya, yang dibilang berat ya berat, dibilang senang ya senang, santai saja. Kita ambil yang satu ya. Kita ambil yang satu di sana. Demikian Lur ya, cara mengangkat buah sawit. Oke, selanjutnya kita mengutip lagi ya. Mengutip lagi. Ikuti terus, jangan lupa di subscribe ya. Dan terima kasih yang baru gabung. Salam kenal. Salam jumpa bersama Sumarjianto Channel. Jangan lupa ditutul tombol notifikasinya dan di subscribe. Oke, kita angkat lagi ya. Nah, di sana ya. Ada beberapa buah ya. Kita putar dulu ya. Angkongnya diputar dulu. Nah, ini sudah ada buah ya. Dan mungkin, nah ini satu lagi ya. Nah ini ya.
Kita angkat lagi lur ya. Kita angkat yang di sebelah sana dulu ya. Caranya kita tusuk dulu dengan besi loading ini namanya ya. Nah, besi ini ada tangkai tangannya dan ujungnya ini lancip ya, tajam ini untuk menusuk buah ya. Caranya kita tusuk ya. Ya ampun, aduh, berat sekali lor. Ini ada 20 kilo lebih ya, 25 kilo ini ada. Nah, sekarang kita ambil yang sebelah sana. Nah, itu ya. Nah, demikian lor ya caranya ya. Caranya memanen atau mengutip buah sawit. Nah, ini ya sudah saya masukkan dua. Ini paling muat tiga saja cukup ya lor. Tempatnya sudah tidak muat lagi ya. Cuma tiga ini. Ya. Oke, akhirnya sampai di sini dulu ya. Perjumpaan kita ya sekedar konten hiburan dan bahan informasi mengenai TKI Malaysia. Dan salam kenal yang baru jumpa dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mensupport dan mendukung dan setia mengikuti konten-konten sederhana saya ini. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe serta ditutul ya tombol notifikasinya. Dan saya doakan juga dari negeri seberang Malaysia, semoga sedulur pemirsa dan saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya dan banyak rezekinya. Akhirnya saya cukupi sampai di sini. Jumpa lagi di next berikutnya. Jangan lupa ikuti terus, pasti ada yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.